Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan sebuah layanan Bapak-Bapak Wali Bupati di layanan ada di kiri kanan panggung ini. Visual tentang perjalanan kafilah MTK Jawa Barat ketika berjuang di MTK Provinsi di Nyangkara yang beberapa waktu. Mari kita saksikan bersama. Perintah yang bermakna tegas bagi umat manusia, karena dengan membaca mampu berubah paradigma umat manusia. Apalagi dengan membaca berarti menguasai tentang ilmu pengetahuan, kondisi yang akan berubah derajat dan kualitas manusia. Hal ini pula yang menginspirasi bupati dan wakil bupati Jawa dalam salah satu bukti misi pasangan yang didukung lebih dari 60% masyarakat pemilih di Aceh Utara ketika pilkada 2012 silam. Pasangan target ini meyakini hanya dengan penguasaan ilmu pengetahuan lah dapat mengantarkan Aceh Utara yang berprestasi dan cemerlang di masa mendatang. Lambat laun asar tersebut mulai menampakkan hasil. Salah satunya adalah prestasi monumental yang diraih di bidang agama. Tatkala Aceh Utara meraih juara umum pada MPJ ke-32 tingkat Provinsi Aceh di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2015 lalu. Prestasi yang cukup lama diidam-idamkan oleh rakyat Aceh Utara. Prestasi yang menjadikan Aceh Utara sebagai salah satu kabupaten penghasil koring-koringan terbaik di Provinsi Aceh. Prestasi yang diraih oleh para kabupaten Aceh Utara terwujud bukanlah tanpa perjuangan. Predikat tersebut digenggam melalui pembinaan yang terstruktur, terukur, dan sistematis pada Dinas Tanah Islam Aceh Utara. Instansi yang memiliki tanggung jawab untuk menjaring talenta-talenta berbakat di Aceh Utara, khususnya di bidang musyawarah. Kami bersama-sama dengan Pengurus Lembaga Pengembangan Daerah Utara atau LPDI untuk mencari bakat-bakat yang sudah lama terpendam dalam daerah ataupun di pedesaan-pedesaan. Kemudian kami akan melakukan seleksi yang namanya seleksi di Kepulauan di samping seleksi NTG untuk bakat, dan setelah itu kami akan melakukan pembinaan terhadap mereka. Pembinaan yang kami lakukan ada dua. Yang pertama pembinaan internal, yaitu kita hadirkan para pelatih kita sendiri di kabupaten, dan juga kita akan hadirkan pelatih profesional dari provinsi, yang sehingga penekanan anak-anak kita di Sumida yang tentunya akan dapat mempertahankan bidangnya masing-masing. Insya Allah dengan kita lihat dan komitmen kita bersama, baik dari pengurus lembaga MPTG atau dengan tim lainnya, kita akan tetap mempertahankan dan juga kita dipastikan akan memperoleh juara. Ibarat berlian, ia akan memunculkan kilauan yang memancarkan cahaya indahnya apabila biasa. Semakin biasa, ia akan memiliki nilai yang semakin menjulang. Begitu juga dengan bakat-bakat terbaik Aceh Utara ini. Mereka perlu wadah untuk menempa potensi, skill, serta kompetensi,
sehingga bakat yang dimiliki dapat mengharumkan nama Aceh Utara pada event dan kegiatan-kegiatan musyawarah. Tidak saja pada tataran kabupaten, namun juga pada tataran provinsi, bahkan nasional. Untuk itulah, lembaga pengembangan tilawatil Quran memiliki anggaran yang cukup signifikan dalam menurunkan kori-kori andalan Kabupaten Aceh Utara. Pada saat ini, LPPK Aceh Utara bekerjasama dengan Dinas Syariah Islam Kabupaten Aceh Utara telah mampu melahirkan sebuah lembaga yang khusus mendidik ilmu Al-Quran. Walaupun pada saat ini kita baru mampu melahirkan pembinaan di bidang Hifzul Quran, tetapi harapan kita ke depan tidak hanya Hifzul Quran yang akan kita genjot atau kita bina di PTQ, tetapi lebih kepada pengembangan semua cabang ilmu Al-Quran, baik itu Khatil Quran, Tafsir Al-Quran, Syarh Al-Quran, Faham Al-Quran, maupun cabang-cabang yang lainnya yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran itu sendiri. Di sisi lain, pembinaan secara berjenjang yang dilakukan oleh stakeholder tentunya memerlukan perhatian yang serius oleh pemerintah. Atensi ini tidak hanya sebatas dorongan atau support saja, namun diimplementasikan dalam bentuk wujud nyata. Konsep pembinaan berjenjang dan berkesinambungan ini menjadi modal ampuh untuk menghasilkan putra-putri terbaik Aceh Utara guna berkiprah di ajang musyawarah. Dan hasilnya telah terlihat dengan membawa pulang piala bergilir MTQ Provinsi ke Bumi Pasir Aceh Utara. Sekda Aceh Utara selaku pembina memiliki kapasitas yang krusial dalam memberikan arahan dan manajemen serta mendorong seluruh stakeholder agar dapat menjaring bakat-bakat terpendam di seluruh Aceh Utara lewat program-program yang erat kaitannya dengan musyawarah. Bapak Bupati Aceh Utara Bapak Haji Muhammad Taib memberi respon yang luar biasa. Artinya kepada anak-anak yang berprestasi ini diberikan apa semacam apresiasi juga dalam bentuk apa dukungan dana untuk melanjutkan pendidikan. Bahkan pada periode yang lalu kita lihat juga Bupati Aceh Utara memberikan semacam apa bantuan untuk umrah kepada anak-anak yang berprestasi. Demikian juga ke depan kita berharap yang pada musabakah di dalam Aceh Utara kita harus berikan semacam dorongan yang sehingga anak-anak kita menarik untuk belajar Al-Quran, apakah haji, apakah umrah, atau bahkan dalam bentuk yang lain sehingga masyarakat yang sudah benar-benar gemar untuk belajar Al-Quran. Buah dari rentetan program yang dirancang dan dikonsep dengan sistematis ini adalah layanan prestasi di bidang sosial tidak hanya perlu, namun juga mampu.
Kami membawa dukungan dan juga sudah membuka kegiatan ataupun terakhir dan tentunya program-program yang dilakukan oleh pemerintah baik di dasar Islam maupun di dasar negaranya untuk tentunya bagaimana melahirkan pori-pori yang terbaik coba di masa-masa yang